Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Suti, anggota Satlantas Polres Ponorogo. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Hari-hari ini banyak diperbincangkan mengenai penyebaran wabah virus corona. Yang sedang viral kali ini adalah tsunami corona yang ada di India. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga Ponorogo, baik yang ada di dalam maupun di luar Ponorogo, agar mengurungkan niat untuk mudik di Lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Jangan lakukan mudik. Sayangi orang tua kita, sayangi keluarga kita, sayangi pasangan kita. Dengan tak lakukan mudik, insya Allah kita sudah berupaya untuk menyelamatkan banyak nyawa. Pasti berat, pasti sangat rindu. Namun, hanya ada satu jalan. Kita harus sabar dan ikhlas. Mungkin salah satu cara untuk mengobati rasa rindu yang sangat menggubuh-gubuh, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang semakin canggih, tentunya dengan video call, dengan berbagai aplikasi yang ada sekarang. Ayo, jangan lakukan mudik Lebaran tahun 2021. Ayo jogo Ponorogo. Oh iya, satu lagi, kamu yang di sana janganlah risau. Semua akan selesai pada waktunya, dan semesta akan memberikan semua kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Percayalah, amin. Selamat berpuasa.